bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 162. Qala fadilatul syaikh As-Suraihi hafizahullah taala, fal hasil 20 lafdha. Maka kesimpulannya untuk isim isyarah dengan berbagai variasinya itu ada 20 lafaz. Bi hadfil mukarrari minha, dengan menghapus lafaz yang terulang darinya. Wa qawlu, ucapan Imam Ar-Ru'aini, wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'ida, apabila benda yang ditunjuk itu jauh, ila akhirih, dhahaba fihi madhhabu Ibnu Malik wa man tabi'ah, yaitu madhhab Ibnu Malik, yaitu Ar-Ru'aini dalam masalah ini mengikuti madhab Imam Ibnu Malik Al-Andalusi dan orang-orang yang mengikuti beliau. Fi annal musyara ilaihi martabatain, bahwasanya benda yang ditunjuk itu ada dua level faqat semata, qurba wa bu'da, level yang dekat dan level yang jauh. Wa huwa sahih, dan inilah yang benar, khilafan lil jumhur, berbeza dengan pendapat jumhur, alladzina yaziduna wusta, yang menambahkan level pertengahan, ya, tak jauh tak dekat. Wa yaj'aluna laha ma sabaqa min amsilatil jadwal sabiq, dan mereka para jumhur menjadikan bahwasanya level wusta ini seperti yang telah disebutkan dalam contoh-contoh jadwal terdahulu. Wa yaj'aluna lil buda maka nabi ziyadatil kaf, mereka menjadikan untuk yang jauh itu ada tambahan kaf balam ya dzalika. Tapi kalau tidak ada itu berarti pertengahan. Kama sayati, sebagaimana akan datang pembahasannya. Wa yu'akiru madhabahum, dan yang memperlemah madhab jumhur dalam masalah ini adanya wustok, annal lam tamtani ufil musanna mutlaqo, bahwasanya lam mustahil untuk masuk ke dalam isyarah musanna secara mutlak. Wa fil jama', dan juga dia tertolak di dalam lafaz jamak, ala lughati man maddah, untuk bahasa kabilah yang membacanya dengan cara mad, berarti apa? Mad bukan qasr. Setelah alif ada hamzah, itu mad. Nah, di situ tidak ada lam di situ. Wa min huna, dan dari sinilah kana madhhab Ibnu Malik wa man tabi'ah, jadilah madhab Ibnu Malik dan orang yang mengikuti beliau al-madhhab as-sahih, adalah madhab yang benar. Minal madhhabain, dari dua madhab yang ada. Jadi tak ada pertengahan, yang ada adalah apa? Isim isyarah untuk jauh atau untuk dekat, itu saja. Wallahu a'lam. Baik, walaupun nanti prakteknya jauh dekat pun relatif juga. Yang sebagian orang mengatakan itu jauh, yang lain mengatakan, "Nah, ini bagi saya masih dekat, jauh tuh yang sana." Ini kembali ke sudut pandang si pembicara nantinya prakteknya. Ibnu Malik Al-Andalusi, iya, guru dari An-Nawawi. Apa? Tak, beliau Syam. Cuma apa? Biasa orang sering berkelana. Ibnu Malik ini di Spanyol. Iya, di sana di Spanyol, Andalus. Sebenarnya bahasa Arab di Spanyol itu maksudnya kuat. Oh, jelas ya, memang ya. Masih apa negeri muslimin waktu itu, negara kaum muslimin. Umar ulama, Ibnu Hazm. Iya, betul. Ibnu Malik kuat. Ada Ibnu Abdil Bar dan lain-lain, banyak sekali, Qurtubi dan lain-lain. Tapi takdir Allah hancur. Iya. Nah, itu karena apa? Kualiti rusak, seperti disebutkan di sebagian buku, yaitu siapa? Amirnya waktu itu siapa? Yaitu Tariq bin Syihab, kan? Kalau tidak salah, atau siapa ya? Tariq bin Ziyad. Beliau menaklukkan Andalus secara total itu hanya kurang lebih dengan pasukan 12.000. Sementara tatkala Andalus itu ditaklukkan oleh orang kafir beberapa ratus tahun kemudian, yang mengungsi dari situ dari muslimin lebih dari 1 juta. Gimana 1 juta enggak ada quality, tak mampu menghadapi musuh. Dulu 12.000 mampu.
Ini makanya yang penting memang bukan sekedar bilangan, tapi kualitinya. Wallahu a'lam. Ya mau apa? Itu musibah. Kata mau berjihad dan itu mati. Ya. Akidah sudah rusak ya sudah. Jadi iman pun jadi kacau. Akhirnya tak akan mampu jihad. Lari, banyak yang lari. Kalau bicara besar, selfie besar, tapi kalau betul-betul perang, kita sering sudah tengok langsung tuh orang yang bicara besar, tahu-tahu dia yang pertama kali mengungsi. Mana kenikmatan dunia ini memang musuh berislam. Kenikmatan dunia tuh, kalau Islam tuh kalau Islam tuh dia bukan bernikmat di mana dunia. Memang dunia ini adalah penjaranya mukmin. Bekerja untuk akhirat baru Islam itu. Betul. Kalau bekerja untuk dunia tak kuat, tak berani, nanti takut, pasti takut. Cinta dunia dan takut mati. Tauhid dengan betul. Betul. Islam yang kuat semata-mata bekerja untuk hari akhirat. Itu yang betul. 24 jam. Cuma boleh pernah tidur. Baik, kita lanjutkan dulu. Qala Imam Ar-Ruhaini rahimahullah wa yajuzulaka an tazida qabla halama. Boleh bagi Anda untuk menambahkan sebelum huruf khitab itu lam. Nahwu zalika wa zaliki, zalikuma, zalikum, zalikunna. Tayyib. Dalam Quran ada zaliki. Enggak ada ya. Paling dalam hadis-hadis. Tayyib. Ada di dalam apa? Di dalam surat Yusuf. Zalikuma mimma 'allamani rabbi, menasihati apa? Dua pelayan yang di penjara itu. Kalau zalikuma. Baik. Wala tadkhulul fil musanna. Lam tidak masuk pada isim musanna. Wala fil jamak, dan tidak masuk dalam isim jamak fil lughati man maddah, untuk bahasa orang yang membacanya dengan mat. Wa innama tadkhulu fihima halatal bu'd, hanyalah lam itu masuk kepada kedua-duanya dalam situasi yang jauh. Bentar Pak. Tadkhulu fihima halatul bu'd al-kaf. Kaf saja yang masuk, bukan lam. Nahwu zanikuma, untuk apa ini, yang musanna, iya yang musanna. Tanikuma, ini untuk yang musanna, yang perempuan. Kemudian apa, ulaika misalkan, iya itu jelas tak mungkin. Ulailika, tak boleh, walaupun katanya ada, tetapi yang betul tidak ada. Kecuali kalau memang apa, menggunakan madhab yang lain. Mungkin juga ulailika, tapi apa, ini jarang untuk sebagian kabilah yang ma'ruf ya, ulaika tanpa dimasuki lam. Iya, perkara ini, masalah apa itu, masalah agama Islam ini, inilah dia wahai kalian berdua. Jelas yang ditunjuk adalah apa? Mufrad mudzakkar. Tapi yang diajak bicara adalah dua orang. Ya, makanya jadi zalikuma. Empat. Iya, berarti tanikuma untuk perempuan. Untuk dua orang perempuan. Iya. Wa ula ulaika li uka. Ulaika. Yang mana? Ulaika. Ulaika. Iya, ulaika untuk jamak ya. Iya, kalau yang ditunjuk adalah jamak, yang diajak bicara seorang lelaki. Kalau yang diajak bicara seorang perempuan, ulaiki. Ya, zalikuma jauh. Iya, zahirnya adalah demikian untuk jauh. Wa kadzalika la tadkhulu 'alal mufrad. Demikian pula lam tidak masuk kepada isim mufrad. Ila taqaddamat huha, apabila didahului ha, ya ha tidak jumpa dengan lam. Nahu hadza, ya tak boleh ada lam di situ. Kalau ada lam malah susah juga kita. Hadza apa itu nanti jadi susah. Kalau ha tak ada, mungkin ya itu apa? Zalika misalkan ditambahkan. Fayuqalu fiha fi halatil bu'd hadzaka.
Kalau jauh dikatakan hadzaka. Jadi di sini beliau merujukkan ha boleh untuk jauh. Dia sekedar menunjukkan apa tanbih saja, tidak menunjukkan dekat. Hadzaka. Ini boleh untuk jauh. Kata beliau, kata siapa? Alhamdani hafizahullah, aqul yajuzulaka wala yajib. Anda boleh tapi tidak sampai wajib. Mubalaghatan fil bu'd, menunjukkan jarak yang sangat jauh. Dengan apa? Ziyadatul lam, tambahan lam qabla kaf. Jadi seperti yang beliau rojekan, zaka itu jauh, zalika lebih jauh lagi. Waktu sama lamal bu'd dinamakan lam jauh. Harfun la mahala lahu min i'rab, ya sekitar harful bu'd ya. Setiap huruf tidak ada tempat dalam i'rab. Wa hadhihi la tanfaridu bidukhuli ala ismil isyarah dunal kaf. Lam ini tidak bersendirian masuk ke dalam isim isyarah tanpa adanya kaf. Berarti bagaimana? Lam itu biasanya berdekatan dengan kaf. Kalau kaf mampu masuk sendirian tanpa lam, tapi lam pasti ada kaf. Zalika. Iya. Kalau ada lam pasti ada kaf. Kalau ada kaf belum tentu ada lam. Boleh zaka. Tapi enggak ada zala, tak ada, atau zali, tak ada. Ini basriyun ya. Basriyun ya. Kalau dalam pola i'rabnya iya basriyun, yaitu dipecah-pecah. Kufiyun langsung aja zalika satu kesatuan apa sebagai mubtada kah apa? Sedetail ini semua Basriun. Iya, berarti selalu Basriun ya sedetail ini. Kata beliau di sini, wa kadzalika la tadkhulu fil musanna mutlaqa. Demikian pula lam secara mutlak tidak masuk pada isim musanna. Isim musanna isim isyarah musanna contohnya apa tadi ya? Ya, dzanikuma. Tak mungkin jadi apa? Zanilikuma misalkan, tak mungkin memang. Tayyib. Wala fil jama', demikian pula dalam jama', tak masuk dalam jama' fi lughati man maddah, untuk yang membaca secara mad. Wahum al-hijaziyun, orang-orang Hijaz yaitu apa? Makkah Madinah. Mereka tidak menerima lam pada ula'i, tak ada tambahan lam. Ula'ili tak ada itu menurut lughah mereka. Wa fi lughati ba'dhi man qasara, dan juga di lughah sebagian orang yang membaca qasar, ula tanpa i, ula gitu aja. Boleh tak masuk ke lam? Sebagian mereka mengatakan tetap tak boleh. Ya kalau baca dengan lam susah juga kita, gimana cara bacanya? Ulila malah kacau, atau ulali kacau, susah. Maka apa? Lam tak yang masuk. Wahum at-tamimiyun, ya Bani Tamim. Wala alal muttasil bilha, demikian pula lam tidak masuk kepada isim isyarah yang bersambungan dengan ha. Atan bin mutlaqa, ya tak mungkin hadha, gimana kita meletakkan lam di mana nanti? Hadali, malah orang salah memahami nanti. Tayyib ilahuna wa allahu a'lam.